Ada sebuah koin atau token yang baru listing di CoinMarketCap, namanya Bconnect. Saya kurang paham apakah ini berafiliasi langsung atau memang project dari P Network langsung, teman-teman ya. Sebelumnya kita tahu P Network itu sangat booming banget, teman-teman ya. Mungkin di antara kalian juga ada yang sempat ikutan untuk mining atau mendownload atau menggunakan aplikasi P Network. Sekarang kita berada di websitenya, namanya Bconnect.tech. Di sini mereka menjelaskan dirinya seperti ini. Kami membangun platform untuk industri perdagangan P. Dalam pandangan kami, pada dasarnya ada dua jenis pertukaran. Pertukaran fiat, ada hal-hal yang bertransaksi sepenuhnya dalam cryptocurrency. Perdagangan di P secara bertahap mendapatkan popularitas, tetapi investor menghadapi kesulitan dalam proses transaksi karena jarak, waktu, keselamatan, dan keamanan. Kami mengusulkan pengguna Bconnect sebagai tempat untuk bertukar, berdagang, dan secara aktif memanfaatkan peluang menghubungkan komunitas P di seluruh dunia. Kalau kita lihat di sini memang sangat mirip, teman-teman ya, dengan P Network, di mana di sini ada fitur summit ya. Kalian bisa lihat videonya di sini tentang Bconnect. Nah, pra penjualannya 30%, ekosistem 20%, likuiditas 18%, airdropnya 9%, kemudian pemasaran 5%, kemitraan penasihat 5%, penjualan pribadi 5%, pengembang 5%, dan bonus kontributor 3%. Peta jalannya ada di sini ya. Cuma ada 3 saja peta jalannya. Oh, 4 ya. Sampai 2023. Dan ini kita bisa lihat di sini ya. Ini cara untuk menggunakan Bconnect ya. Akses Bconnect di MetaMask browser, kemudian kita bisa daftar, hubungkan dompet, buka P browser, wallet P, top up Bitcoin ke Bconnect, kemudian pilih jumlah Bitcoin yang Anda inginkan, beli, tampilkan saldo di aplikasi P Network dan Bconnect. Ini langsung ada ya di sini ya. Saya juga belum terlalu ini ya, teman-teman ya. Nanti kita akan pelajari sama-sama ya tentang Bconnect ini, apakah memang ini produk langsung dari P Network. Yang menarik di sini holdernya itu sudah mencapai 1000 lebih ya, 1071 alamat dengan total transfer sebanyak 5000 lebih, dan total supply-nya sedikit banget, cuma sekitar 50 juta koin Bconnect saja. Dan kalian bisa lihat di sini di Twitter ya, teman-teman ya. Followers-nya itu sudah mencapai 13.000 followers ya. Banyak banget. Dan harganya saat ini di CoinMarketCap sebanyak Rp53 atau kurang lebih 0,0034 USDT. Di time frame 24 jamnya di sini terlihat naik 5,60% ya. Ini sempat ATH-nya kemarin sempat menyentuh Rp133. Dengan volume transaksi sebanyak 208 juta, kapitalisasi pasarnya belum terkonfirm ya. Supply-nya juga sedikit banget ya, cuma 50 juta koin saja. Ini listing baru banget, teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat satu hari yang lalu ya listingnya di sini. Nanti kita akan cari tahu apakah ini benar-benar project daripada P Network atau bukan. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Silahkan report di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe. Keep the your be diamond hand. Salam cuan.